Calon Presiden dan calon Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan menggelar aksi di Mahkamah Konstitusi selama 2 hari berturut-turut. Aksi damai ini digelar untuk mengawal putusan MK. Kabar ini diungkapkan oleh Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menyebut aksi akan digelar pada Kamis 18 April dan Jumat 19 April 2024. Seperti diketahui, saat ini masyarakat tengah menunggu keputusan MK soal sengketa Pilpres 2024, di mana kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sebelumnya menggugat hasil pemilu 2024. Oleh karenanya, pendukung Prabowo Gibran menggelar aksi untuk mengawal putusan MK. Dikutip dari Kompas.com, Dasko mengimbau kepada para pendukung Prabowo Gibran untuk tertib selama menggelar aksi di MK. Dirinya menegaskan TKN Prabowo Gibran akan mengawal aksi damai tersebut. Pasalnya dikhawatirkan aksi damai itu malah ditunggangi oleh oknum tertentu. Sementara Komandan Tim Kampanye Nasional Golf Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka Haris Rusli Moti turut memberikan keterangan. Ia mengklaim sekitar 100.000 pendukung Prabowo Gibran akan menggelar aksi damai. Haris menjelaskan para pendukung Paslon 02 ini merespon tuduhan yang menyebut mereka memilih Paslon 02 karena disuap bantuan sosial. Aksi ini akan digelar pada Jumat 19 April di depan gedung MK. Pertama, kami mendengar informasi terkait adanya aksi masa damai yang diperkirakan dihadiri oleh kurang lebih 100.000 orang pendukung dan pemilih pasangan Prabowo Gibran yang dipusatkan di depan kantor Mahkamah Konstitusi. Aksi damai pendukung dan pemilih pasangan Prabowo Gibran tersebut rencananya akan digelar pada hari Jumat tanggal 19 April 2020 pukul 14. Aksi damai tersebut digelar untuk merespon berbagai tuduhan penghinaan, pelecehan yang diduga kepada pemilih pasangan Prabowo Gibran. Seakan-akan 96,2 juta orang yang melaksanakan hak pilihnya untuk memilih pasangan Prabowo Gibran karena disuap dengan bantuan sosial. Kedua, sejujurnya kami dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran selama ini, selama proses sidang berlangsung di Mahkamah Konstitusi, didesak oleh para pendukung dan pemilih Prabowo Gibran yang merasa dilecehkan untuk merespon, menyikapi berbagai tuduhan tersebut untuk menggelar aksi massa. Namun, kami senantiasa mendinginkan suasana dan menghimbau agar seluruh pendukung dan pemilih pasangan Prabowo Gibran untuk taat kepada proses hukum dan konstitusi sedang berlangsung tanpa tekanan dan masa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.